Kabar pendengar, bicara tentang kesehatan, di dunia timur kita mengenal pengobatan yang tidak umum kita temui di rumah sakit. Misalnya pengobatan berupa meditasi, seni pernapasan, atau bahkan dengan ramuan-ramuan yang berasal dari alam. Kesehatan memang adalah harta manusia yang paling berharga. Karena itu ketika sakit, bisa dimaklumi jika orang mengusahakan berbagai cara untuk mengobati penyakitnya. Bisa melalui jalan medis ataupun pengobatan alternatif. Saya Deldri bersama tim liputan UMN Radio, Mariska, Lilianda, dan Ervina. Berikut liputan kami tentang pengobatan alternatif versus pengobatan medis. Salah satu tempat pengobatan alternatif adalah klinik milik Dr. Paulus di daerah BSD, di mana pendeteksian penyakit dilakukan dengan menggunakan antena dan pengobatan memakai obat-obatan herbal. Pasien dari berbagai daerah rela datang untuk mengantri sejak dini hari guna bisa ditangani oleh sang dokter alternatif. Salah satunya adalah Pak Santoso. Ya, soalnya saya rasa kalau di dokter lain saya merasa nggak cocok. Makanya saya kasih tahu teman saya ini ada pengobatan yang lebih istilahnya banyak yang cocok lah di sini. Makanya saya mencoba di sini. Ternyata cocok sampai sekarang ini. Jadi normal. Kebanyakan pasien yang memilih untuk melakukan pengobatan alternatif memang umumnya adalah mereka yang tidak mendapat kesembuhan ketika sebelumnya berobat ke dokter. Namun ternyata, ada beberapa tempat pengobatan alternatif yang mewajibkan pasiennya untuk tidak menjalani pengobatan medis sebelumnya jika mau melakukan pengobatan alternatif. Klinik Golden di Karawaci, generasi ketiga dari Sensei Chu Ching Sen ini menawarkan pengobatan alternatif berupa Sensei, Akupuntur, Chi U Liu Chin Fua, Lu Si Chi Kung, Huatong, Suang Suo Sen Chi, pijat refleksi dan totok darah. Belum pernah di medis, oke, kita masih bisa. Barangnya masih utuh kan. Kalau dokter kan mungkin medis ya, udah cek mikro semua, udah kimia semua, kita nggak tahu. Ini barangnya alam, kembali ke alam. Udah back to nature, nama juga sinsek, pengobatan alternatif, kan alam. Kalau medis kan lain tindakannya. Dia secara ilmu kedokteran. Makanya udah banyak pengalaman, kebanyakan yang dari rumah sakit, udah datang ke sini, tiba-tiba dia ramuan itu udah agak susah. Karena udah kebal dengan kimia. Nggak bisa hari ini ke dokter, besok ke sinsei lagi. Atau besoknya ke sinsei, hari ininya ke dokter lagi. Nah kalau memang fokus pikiran kita, saya percaya sinsei. Saya yakin dengan sinsei bisa sembuh. Yakin sembuh. Saya percaya dengan dokter. Bisa menyuruh, ya dokter aja sih. Dr. Erik Santoso melihat bahwa pemilihan jenis pengobatan itu sendiri berdasarkan kecocokan dari si pasien. Ada yang lebih cocok pergi ke pengobatan alternatif dan ada juga yang lebih cocok berobat ke dokter. Pastinya sih kalau dari sebagai seorang dokter ya tentu saja kita menganjurkannya ke dokter ya. Bukan ke pengobatan alternatif, tapi bila pasiennya mau berobat ke pengobatan alternatif ya kita tidak bisa melarang. Tidak terpungkiri pula bahwa ada sebagian orang memilih pengobatan alternatif karena keterbatasan biaya, sehingga tidak mampu menjalani pengobatan medis. Tetapi Ibu Agustina, salah satu yang tidak pernah melakukan pengobatan alternatif, mengatakan bahwa tidak semua pengobatan medis pasti mahal. Ada juga pengobatan medis yang cukup terjangkau karena semua bergantung pada di mana rumah sakit tempat pasien berobat. Ya, kalau pengobatan di rumah sakit, kan dokternya maksudnya kan sekolah gitu. Kalau alternatif kan hanya kita nggak tahu benar atau enggaknya. Akhirnya pendengar, jalan pengobatan yang Anda pilih, apakah itu pengobatan alternatif ataupun pengobatan medis, semuanya terserah Anda. Namun ingatlah, mencegah lebih baik daripada mengobati. Mulailah menjaga kesehatan Anda. Sampai jumpa di cerita khas kami berikutnya.